Sebelum menyimak video ini, pastikan untuk klik like dan subscribe channel ini, dan nyalakan loncengnya untuk terus update video berikutnya. Belakangan ini hubungan antara Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menjadi sorotan publik. Rencana pernikahan keduanya dirumorkan akan segera terjadi. Namun ternyata ada sosok YouTuber yang kurang percaya dengan hubungan mereka. Baim Wong baru-baru ini mempertanyakan tentang kebenaran hubungan antara Atta dan Aurel. Istri Anang Hermansyah pun akhirnya bereaksi keras. Melansir dari tribunwow.com, Baim Wong saat itu berkunjung ke kediaman Anang Hermansyah dan Ashanti di kawasan Sinere, Depok. Hal itu terungkap dari video yang berjudul Baim Niat Beli Istana Sinere, Sopirnya Malah Dibajak Ashanti di channel YouTube The Hermansyah Anang. Tujuan kedatangan Baim Wong tersebut untuk melihat-lihat rumah Anang Hermansyah yang kabarnya mau dijual. Saat menunjukkan isi rumahnya ke Baim Wong, Ashanti sempat menyinggung bahwa kekasih Aurel Hermansyah yakni Atta Halilintar sudah memberi uang muka untuk membeli rumah itu. Meskipun begitu, Ashanti mengaku tidak cocok dengan harga yang diajukan Atta Halilintar. Kenapa aku ngomong ini? Dia kemarin ngomong, kayaknya aku juga buat apa deh pun ada rumah lagi, ujar Ashanti menirukan Atta Halilintar. Dia kan juga lagi bangun yang gitu-gitu. Ya makanya itu. Saat sang istri menjelaskan, mendadak Anang Hermansyah menyinggung soal rencana pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Jadi nanti pas nikah sama Aurel pindah ke situ, seloroh Anang Hermansyah. Mau nikah emang? Tanya Ashanti yang sempat terdiam sesaat. Nikah enggak ya? Tanya Anang Hermansyah. Baim Wong kemudian sempat bertanya apakah hubungan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah hanyalah settingan semata. Enggak tahu, gimmick bukan? Timpal Baim Wong. Mendengar hal itu, Ashanti langsung memukul bahu Baim Wong. Setelahnya, Baim Wong mencoba mengklarifikasi. Menurutnya, di awal-awal hubungan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar mencuat, banyak yang menduga hubungan tersebut hanyalah settingan. Namun, setelahnya, Baim Wong menyebut bahwa keduanya sudah saling cinta. Tapi awal-awal orang itu kan ada dugaan gimmick, ujar Baim Wong. Tapi kalau yang ini enggak, kelihatan pandangan matanya. Awalnya itu iseng-iseng, lama-lama cinta. Ashanti kemudian menyebut tak ada yang dibuat-buat dalam hubungan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Awal mereka dekat itu nggak ada itu apa gimmick, ucap Ashanti. Dekatnya memang karena konten, nggak ada yang lain. Ini mau bahas rumah apa mau bahas yang lain? Tandas Anang Hermansyah.